melakukan hal yang sama dengan Anda, yaitu menonton atau menikmati sesuatu yang bersifat bajakan. Kesimpulannya, pembajakan adalah hal yang jelas salah. Bahkan, sekedar hanya menggunakan suatu produk bajakan juga salah. Walau hal tersebut dilakukan untuk kepuasan pribadi atau kebutuhan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan komersil, hal tersebut juga salah. Sesuai dengan tertera pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, kita sebaiknya menghindari hal-hal yang bersifat dengan bajakan. Kendati jarang sekali terdengar adanya kasus penindakan terhadap penggunaan produk bajakan, tindakan hukum lebih sering terjadi kepada orang yang mencari keuntungan komersil dengan membajak. Jelas lebih baik untuk tidak berhubungan dengan sesuatu yang bersifat bajakan demi kebaikan pribadi dan kebaikan sang pencipta karya tersebut. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Terima kasih.